Sekitarnya perlu lebih banyak yang bisa divaksinasi. Bapak Presiden pengen 70% di bulan September. Kota Solonya sendiri alhamdulillah udah bagus, tapi sekelilingnya itu yang perlu ditingkatkan. Jadi sekarang saya dengar sudah dibuka untuk seluruh KTP, jadi semua orang di kabupaten sekeliling Solo juga bisa masuk. Sukses sekali. Ya, terima kasih. Prioritas pelajar juga. Berapa? Prioritas pelajar seperti apa Bang Dirman? PTN-nya juga terus di. Iya. Memang yang lebih penting guru-guru. Guru-guru tuh belum semuanya divaksin. Jadi itu yang harus diutamakan. Kalau anak-anak yang terkena tuh kecil sekali. Ya kalau toh pun kena biasanya tanpa gejala dan nggak masuk rumah sakit. Tapi guru-gurunya yang terutama yang harus, karena mereka juga yang bicara. Itu aja ya. Kemudian di daerah lain bagaimana Pak? Aglomerasi kan Bapak Presiden pengen 70% syuting pertama di akhir September ya. Yang paling maju memang Jabodetabek kecuali Kabupaten Bogor ya. Kemudian juga ada yang kurang itu Kabupaten Bandung dan di Bangkalan ya. Kalau yang Solo ini aglomerasinya alhamdulillah udah 50%an. Kalau kota Solonya udah 115. Tapi kan kota Solo banyak sekali orang dari luar kan. Lebih banyak daripada orang yang KTP Solo. Jadi saya juga terima kasih karena udah dibuka non KTP Solo itu penting sekali. Karena baru 50%an. Nah, aglomerasi sekitar Solo. Apa daerah lain kecuali misalnya kalau itu kan pusat Pak, daerah lain sekitarnya tidak tercapai seperti Solo apa sih Pak? Biasanya memang sangat tergantung kepada kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya aktif, masyarakatnya aktif, harusnya bisa lebih lancar. Karena vaksin yang sudah datang itu 200 jutaan lebih. Tapi yang baru divaksinasi kan baru kita 140 juta. Jadi ada 60 juta stok yang ada beredar di masing-masing provinsi sama kabupaten kota, itu harusnya cukup untuk divaksinasi. Untuk siswa SD dan TK yang kemarin rencananya mau pakai Pfizer bagaimana? Sampai sekarang Pfizer baru boleh digunakan di atas 12 tahun. Jadi belum di bawah 12 tahun. Jadi SD sama TK memang belum ada rekomendasi resmi dari perusahaan vaksinnya. Nah, kalau Solo kan sudah lebih. Jadi kita kasihnya mungkin ke kabupaten lain atau juga kasih ke Solo tapi untuk KTP non Solo. Jadi tetap akan ada. Ya, ada undang-undangnya kok. Kenapa? Iya, nah, jadi bisa di Solo aja karena mereka kerjanya di Solo kan. Ya tadi saya kan jemput Pak Menteri di dalam mobil, kami sempat berdiskusi ya masalah pemerataan vaksin ini di Solo. Ya kalau Solo kan sudah cukup tinggi, biar kabupaten sekitar mengejar juga. Tapi tadi sudah cukup baik, kabupaten sekitar sudah di atas 50, sudah cukup baik. Nggak masalah. Katanya nanti Solo diturunkan atau gimana? Nggak diturunkan, kan memang capaiannya udah tinggi. Kalau alokasi sekarang berapa sih mas kalau yang di Solo? Masih sama. Untuk warga Solo gimana? Yang sudah vaksin kemarin. Kita tuh masih kurang 70.000. Waktu khusus warga Solo. Nanti kita kejar. Terdiri dari apa? Ya kan lewat sudah campur KTP luar, KTP Solo. Nanti kita kejar sama Bapak. 70.000 itu dari yang, mana aja Mas? Yang jelas enggak, yang jelas pemerataan aglomerasi ini. Solo nggak bisa sendiri ya, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau Solo tinggi, yang lain belum mengejar ya percuma. Itu kan ini didominasi masyarakat apa Mas? Ya lansia, terus adik-adik yang sekolah, masih sekolah 12 tahun ke atas kan masih ngejar terus ya Pak. Bisa ngejar. Pokoknya total capaiannya udah 115 kemarin tadi. Coba nanti